Cek, tes. Tes, cek. Cek. Halo guys, selamat siang semuanya. Halo, ada Ahmad Suhendi pertama, Obos Beta kedua, ada Overway ketiga, dan yang pastinya ada Tusma yang udah share, ada Sulis Sabil juga udah share. Halo guys, welcome back lagi semuanya ya guys ya. Langsung saja, baru masuk ada notifnya bang. Wih, mantap dong kalau ada notifnya. Bonus 100% blood point loh kalau jadi survivor guys. Enak nih kalau begini nih. Tangerang hadir, halo Milin, ada Bang Agil, makasih 75 bintangnya Bang Agil Mahenggar. Rahma, baru mulai nih, iya Rahma. Baru banget mulai nih. Kok geser sendiri orangnya tadi? Tadi orangnya geser sendiri, guys. Geser sendiri loh. Pinsu, makasih Pinsu. Gas tumbal menumbalnya. Oke. Ya, belum punya apa-apa. Oh, ada senter emas ya. Boleh dapat warisan. Mudah-mudahan dapat warisan lagi yang banyak. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam Abu Zakaria. Bang Fahrul, makasih Kang Fahrul hadir Bang. Halo Bang Reza. Tungguin akhirnya, halo Vanilla. Samarinda, halo Tania. Sorry bang, halo bang Andi. Ini pasti mapnya map baru nih. Makanya gua, makasih Vinsu, Aas makasih bintangnya, Aas center mas Bangtan. Ayo, mana nih yang punya center emas? Coba lihat dulu teman kita ada yang bawa center gak sih? Enggak ada guys. Nah ini ada perk musik nih, wiretap. Wiretap aktif saat completing 33% world of repair progress. Oh, oh gitu. Boleh ikut nonton bang, boleh banget. Jadi siapa bang nih aku bang, halo Aim. Itu karakter baru bang, ini karakter baru. Namanya ada Wong. Wong mana bang? Wong Banjar. Dea, makasih bintangnya Dea Anissa. Ian, makasih semangat Bang Ren, makasih banyak Ian. Boleh komen Bang, boleh banget.
Oh, itu ada uang Resident Evil ya, Bang? Iya. Dari Resident. Uang mana nih? Ini ada uang namanya Gecemeng, nggak tahu uang mana dia aslinya nih. Perjalan. Tuh apaan depan gue, guys? Kayak ada yang napas. Adi, makasih bintangnya Adi. Nanti malam live gak, Bang? Nanti malam insya Allah live. Makasih Vinsu, wong edan. Eko, bintang gratisan. Sukses selalu Bang Ren, amin. Makasih Eko, sukses juga. Ih. Wah, ini tukang ngintip nih, guys. Ini, woi. Man. Wah, modar lu, modar. Wah, nyari modar dia, guys. Kalau gitu mah nyari modar dia ya. Soalnya ini killernya bisa tembus tembok, gue yakin nih ngelihatnya bisa tembus tembok. Bisa aja gue lagi nyalain mesin jet dari sini muncul, guys. Bang Ren, halo Bang San, Riau, halo Mas Gal. Tuh kan, yang mau gua heal kena. Gara-gara tidak mendengarkan kata-kata ada wong. Padahal ada wong sudah memberi peringatan, hati-hati teman. Hati ya teman ya, tuh kan. Didi angkut dong. Tahu anda gua. Larinya kencang juga ya. Ya lu dua orang ngapain di situ? Kasih taunya susah bener sih. Awas diincer lagi kamu teman. Kan disamperin lagi sama dia loh. Udah nggak ada iling-iling menghiling, udah biaran kan kamu mati aja udah. Melia, makasih bintangnya Melia. Kalau diintip nanti ada pengaruhnya Bang, ada. Nanti pengaruhnya aku jadi malu ya diintipin terus. Akhirnya dia makin kuat. Kalau kita makin malu, dia makin kuat, guys. Tito, gua bilangin juga apa lu, teman? Dia datang seolah-olah nggak terjadi apa-apa, guys. Emang ini killer nggak ada tanda-tanda kedatangan ya? Oh my god. Gue tolongin lagi ya biar modar. Bener-bener kagak peka lu teman. Udah biarin aja dia modar. Udah pergi-pergi, tinggalin. Tinggalin, kita jadiin tumbal aja. Tumbal itu biar jadi tumbal. Terjadi tumbal aja, guys ya. Gak ada tanda-tandanya loh, di perutnya gak ada merah-merahnya, guys. Jadi ibaratnya seperti teman. Bukan diincer kan dia. Hadir Bang, halo Irfan. Wah, modar dia, guys. Bener aja gue bilang. Emang ngomong-ngomong warisannya apa ya? Satu orang udah jadi tumbal nih. Biasanya kalau udah jadi tumbal begini, wah mesin di bawah belum ada yang hidup lagi. Dua biji di atas semua, guys. Inilah mulai genting nih. Ini bom mapnya killernya nih. Bakalan sering diciluk, Mbak, ini mah killer, guys. Tuh kan? Ini gua bakalan sering diciluk, Mbak nih. Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Aduh, mesin enggak ada di sini lagi. Waduh, jangan di atas dulu dah, mesin bawah dulu dah.
bahaya soalnya di atas semua yang hidup. Oh my god, masih gak nemu-nemu guys. Udah berjalan kesana kemari dan tertawa lo padahal lo. Kemari dan tertawa. Oke. Pakai scratch mirror ya bang. Iya, dia pakai scratch mirror ya. Jadi dia bisa tembus tembok ngelihatnya guys. Mana gua nggak bawa kucing lagi. Kalau bawa kucing kan enak. Jadi kucingnya bisa ngasih tahu. Woi, itu ya tanya kemari. Soalnya gua nyala-nyala sendiri nih. Kucingnya akan berkata seperti itu. Oke, teman kita kayaknya ditinggal nih, bakalan kemari dia guys. Tapi apa yang terjadi gue tidak takut ya. Gue intip dari arah sini. Kalau dia datang gue bakalan dikasih cocolan satu kali. Dan gue kabur ke atas. Rot, kita poya-poya palet. Rosot. Palet jatuh satu, dihancurin. Majalengka hadir. Numpang supaya rebahan. Oke, Mas Gal. Panjen hadir. Halo Iyas, Nazilatul. Makasih 75 bintangnya Nazilatul. Aku belum disebut Bang. Halo Rizky. Boom. Di sini. Itu dia guys, bakang gua. Gua diuber guys, bahaya. Kalau rame lanjut part 2. Kan gua dikagetin kan? Pasti itu udah pasti dia bakalan cilukba guys. Karena ini killer cilukba nih. Itu dia. Ini dia ada di sebelah sini. Dia ngeliat seseorang di situ berarti tuh kan kenok. Itu dia guys tuh. Dia kenapa ninggalin gua karena dia bisa tebus tembok, dia ngeliat ada seseorang di situ. Ih ngapain teman? Ya ampun, nyari masalah aja, kerjaan yang terkenok semua aja. Bingung. Dia mencoba melihat secara tembus. Dah buset dah, bukannya pergi. Udah lu diem di tempatnya dah, biar modar juga sekalian jadi tumbal dah. Timbang ngatur mesin lagi doang, ya kan? Pada modar semua mainnya. Tadi yang gua tolong nunjuk-nunjuk, ngapain nunjuk-nunjuk gua? Tuh gue tolongin anak-anak ya kan, bukannya pergi nunjuk-nunjuk. Pada diem bang, iya pada diem nunjuk-nunjuk gue, ngapain nunjuk-nunjuk gue? Minta badan? Enggak ada badan gue nggak enak. Dekocan, makasih Dekocan. Atau tim tolong tapi kok gitu. Oh my god. Sekali sewanget. Iya. Di ampun lu lagi yang kena. Kagak mah. Kena mulu kerjaannya dah. Gua kan juga pengen bagi-bagi kalau kena. Kalau hobi digantung ngajak-ajak dong. Gue kan juga pengen ya kan merasakan digan. Oh my god, brem. Yang ngintip teman kita tuh guys, teman kita ada yang keintip. Dibundir dia, udah bundir aja teman. Karena aku tidak tahu apa gunanya kamu, mesin kagak-kagak. Bundir aja, bundir.
Anissa, makasih bintangnya Anissa. Kok bisa gak ada detak jantungnya bang? Iya guys, ini gak ada detak jantungnya. Loh gitu dia bisa ngintip loh, dia bisa ngintip kita dari jendela loh. Itu temannya si Pengmin gak jelas guys. Kabur weh, kabur weh. Lu lihat arah kedatangan gua dari sini teman. Yah. Gue datang kan dari arah situ dalam keadaan sakit. Kok dia nyamperin arah kedatangan gua? Wes. Sekali sewangan. Ente kadang-kadang. Jangan pergi, guys. Dia menunggu waktu yang tepat. Dia nunggu gua keluar dari palet, nanti kalau gua keluar dari palet dia bakal kejar lagi ya. Nanti gua oke, gua akan coba keluar. Gua akan coba cari tempat yang enak hidupin mesin. Gua tadi buka kotak di mana guys yang ada medkitnya ya? Tadi gua buka kotak yang ada medkitnya di mana ya? Ya, di mana tadi gua nemu medkit loh. Medkit ini. Medkit warna ungu. Teman lu pada nggak bisa main bang, bukan nggak bisa main, gua modar. Iya. Bur, kita kasih iya brutal dulu guys. Dengan beberapa kali sewangan. Bremu nggak kena. Gua balance landing. Lima kasih li deketan ke tengah katanya medkitnya guys. Wah dia masih ngejar gua dong. Gimana gua mau ngidupin mesin guys. Gua lagi keadaan sakit. Udah gitu killernya bisa tembus lagi. Ngintipnya bisa tembus guys. Dia bisa tahu gua di sini. Bisa tahu dia. Makanya itu gua harus berhati-hati nih. Ah, gini dong. Medkit gua itu medkit gua loh. Diambil. Gak bisa. Gue bingung mesinnya juga di mana ya, di atas nggak ada lagi. Bentar, gue tunggu balance landing gue aktif. Gue takutnya gue turun dia udah nunggu gue di bawah karena dia bisa ngelihat gue. Karena dia bisa ngeliat gua guys. Udah terobos aja lah. Tuh gua ke basement bahaya nih. Dia bisa tembus nih. Tadi gak ada cahaya merahnya bang. Iya gak ada cahaya merahnya dan juga gak ada detak jantungnya guys. Tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Bahaya bang, main basement bang. Nah itulah guys, bahaya. Cuma ya, kita harus ambil resiko. Kalau di lemari ketahuan gak? Di lemari gak ketahuan. Makanya tadi gue coba turun dulu. Sakit. Nah. Sehat. Habis itu mesin akan gue gas. Bah, nggak ada guys. Tidak ada. Aman. Bentar, headset gue kencengin dulu karena salah satu-satu kita mengetahui dia dengan suara nafasnya, guys. Ini dia, ada nafasnya tuh. Letok! Kabur!
Kau bisa mendengar suara nafasnya. Salah satu cara kita mendeteksi dia dari nafasnya, guys. Karena gak bisa lagi gue mendeteksi dengan cara apa-apa ya. Sekarang gue harus nyari mesin karena gue udah sehat. Gue harus cari mesin dulu, guys. Napas gue udah ngos-ngosan, itu temen gue. Ini dia ngintip, ini killernya bisa lihat gue. Tenang, masalahnya mesin di atas udah gak ada lagi loh. Di bawah itu tempat yang gak aman ya. Gue nyalain mesin belah mana ini. Oh ini dia nih, medkit gue. Oh itu dia killernya. Oke gue cari mesin. Kalau kita dikejar kita balik lagi ke atas, guys. Temennya kayaknya ada self care deh. Oh my god. Dimana sih mesinnya, ya ampun guys. Oh di sini. Kabur, bor. Ditendang dong mesinnya dong. Dia mencoba mengejar-ngejar. Yaudah, ada tulang nyala loh di sini. Tulang nyala apa ya? Oh my friend, buruan eh, kabur buruan, lompat, gue nggak kebagian lompat ini. Selamat gue balance landing, minggir, di paletnya abis. Oh no. Dia ngintipin gua dong. Gua sehat lagi, guys. Cuma kali ini gua bingung. Gua tidak diizinkan untuk megang mesin ini, guys. Mana mesinnya, gua nggak nemu lagi. Gua tadi nemu tulang nyala loh, apaan ya? Temannya diubar-ubar nih, kalau temannya ketangkap kita tumbalin aja dah, karena kita si raja tumbal. Lilis, makasih Lilis. Damai aja, Bang. Enggak ada damai-damai, guys. Aku tidak menerima perdamaian di sini. Kok kalau sakit lagi. Sekali sewangan. Bleto. Gak ada mesin lagi loh di atas loh. Gue bingung nih jadinya, guys. Mesin mana sih yang mau dihidupin? Ini keburu palet abis semua nih, ya kan? Palet abis, udah kelar dah. Kalau satu-satunya cara ya gue tumbalin aja itu, guys. Satu orang. Nah ini mesinnya nih. Ada palet gak di sini? Ada. Oke, teman kita lagi dikejar sepertinya. Dia akan datang dari jalur situ. Lepas dulu, lepas. Sabar dulu, sabar. Gue udah nggak ada medkit lagi, guys. Ini pasti dia lagi mantau gue nih. Oh dia di atas. Dia ngejar teman kita, guys. Gaya cari mesin padahal nunggu temannya modar. Enggak kok.
Tan. Oh my god. Mesin bang, mesin, mesin tuh, mesin tuh. Itulah. Medkit gua abis. Gua gak ada self care lagi temennya. Enak ada self care, gua gak ada dead heart pula guys. Gua harus main di atas, mau gak mau gua harus main di atas. Cuma ini temennya mau numbalin gua juga ini. Eh, mana dia? Dia di sini nungguin gua. Dia di tangga nungguin gua guys. Gua keluar dari sini. Gua keluar dari sini. Gua jatohin aja di ludah. Dia nungguin gua dong. Dia nungguin gua keluar dari sini. Tuh kan dia nungguin gua keluar kan. Astaga. Ini temannya pun menumbalin gua nih. Mesin juga kagak dia, guys. Terima kasih Jekantik. Oke, kalau begitu gua akan keluarkan jurus yang sangat-sangat rahasia ini ya. Gua harus cari temennya nih. Gue cari temen minta heal nih. Duh, nggak ada itu lagi. Nah, itu dia temennya di sana. Duh, balance landing gue aktif lagi. Sabar dulu guys, sabar ya. Kita coba berjalan-jalan dulu mencari temen kita. Cuma bahaya loh. Dimanapun gue berada, dia mengetahui gue guys. Sekali sewangan. Gak mau dia ngejar gua kan. Pren, sini Pren. Dia gak mau ngejar seseorang guys. Dia gak mau ngejar orang terus-terusan. Dia habis mukul orang pergi ya, untuk mengagetkan aja gitu. Udah tidak bisa nih. Kalau begini caranya, gue harus keluarin yang harus gue keluarin ya. Oh, ini dia ada kotak di sini, guys. Oh, toolbox. Gue kan lagi sakit. Ini teman. Di belakang dong. Jangan boyotannya ke gue dong, my friend. Kalau modar aja, jangan ngajak. Oh ini kalau temen, oh oke, temennya di Uber. Sekarang gue nggak tahu temennya di Uber apa kagak guys, tapi gue udah pasrah aja udah ini mah. Tapi gue pergi dulu sekarang. Kayaknya dia bakalan ke gue lagi. Bagaimana ya, kira-kira enak ya guys ya? Itu jangkauan tembusnya berapa jauh sih bang? Jauhnya sih kurang tahu nih, jauhnya seberapa jauh. Mesin satu lagi loh, gue nggak nemu satu lagi, ada dua mesin lagi yang gue tidak nemu, yang gue nggak tahu mesinnya ada di mana guys. Gue nggak tahu lagi mesinnya ada di mana. Ini next purple teman kita enak banget nih satunya nih, dia pakai teman. Wah, stuck. Temennya kagak mau megang mesin dong. Gak mau megang mesin dong dia dong. Brem. Palet. I need palet. Woy, awas weh kawan. Awas.
jangan lalakin gua. Buka lakin gua lu ya. Oh, mau numbalin gua, enggak bener gua dihalangin. Gua mau kemana? Itu dia ngikutin gua dong. Dia ikutin gua dari belakang. Oh my god, modar aing. Body lotion teman. Body. Alagin. Oke, cakep. Alagin. Kamu kan ada self care. Oke, aku lari dulu ya. Dia masih kejar gua dong. Nggak ada palet lagi dong. Ada. Masih bisa sekali sewangan, guys. Setengah sewangan. Bletok. Waduh, temannya di situ lagi. Wah, susah guys, sudah mulai susah guys. Palet udah pada habis, guys. Paletnya udah pada habis. Masih ada sewangan-sewangan enggak di sini? Enggak ada sewangan lagi dong. Ada di sana di ujung, tapi gua enggak tahu nyampe apa enggak, guys. Nyampe, guys. Sekali sewangan. Setengah sewangan. Pergi dia, guys. Ini purple, please, teman. Cari aku, teman. Kita bisa, ya. Asalkan kamu healing aku dulu dah. Healing aku, teman. Teman, aku bingung nih, teman. Mau mesin, pasti aku modar nih dalam waktu 2 detik ya. Oh, itu dia. Dia tahu gua, guys. Tuh kan. Dia ngejar teman kita. Oke, teman kita udah. Ih, dia ke gua dong. Oke, nice, teman kita udah di Uber, guys. Inilah saatnya. Dia kayaknya udah kehabisan palet dan akan segera kena. Inilah saat kita tumbal menumbal ya, guys ya. Nah, pas dah. Udah pas nih, udah pas, teman kita udah kena, guys. Teman kita udah kena, ini udah pas banget. Lah, dia nggak diangkat dong. Dia nggak diangkat, guys. Ya ampun, ini killer nyariin gua. Kita tunggu aja lah darah teman kita habis ya. Oke, nanti gua akan segera keluar, guys. Tapi tunggu dulu, sabar. Gua kasih kesempatan dulu gua untuk tarik nafas dalam-dalam ya. Tempat. Wah, gua kalau berebutan gerbang nggak bisa nih. Satu-satunya cara berebutan hatch nih. Edwin, makasih bintangnya Edwin. Itu kalau gua tolongin, guys. Sebelum gua nyampe, gua udah knock duluan. Karena killer ini bisa tembus tembok ngelihatnya. Dia pun tahu gua di sini ya. Ini killer pun tahu gua di sini. Siap-siap dia datang kemari, guys. Kemudian temennya kita suruh ke sini, temennya merangkak sini, teman. Ini merangkak. Sebelum aku kesana, aku udah kenok. Pasti kita kenok bareng-bareng ya. Kemudian saling jalan satu-satunya biar ada yang mewakilkan. Ini udah sini. Killernya pun udah tahu kok gue di sini. Killer juga pasti udah tahu gue di sini, guys.
Dia hanya menunggu gue keluar dari ini nih. Bisa jadi dia di balik tembok ini, di balik tembok itu. Karena dia ngelihatnya bisa tembus tembok. Nah, sini sini, aman sama gue aman. Dia tahu gue di sini, guys. Tuh kan, ada yang datang. Ada yang datang dari tangga, dari sini tuh kan. Gua bilang apa, guys? Sekali sewangan. Setengah sewangan. Betul. Oh my god. Oh my god. Serosot. Aduh teman, sini teman. Teman, sini teman. Sini teman. Aduh, dia diangkat dong. Gantungan, gantungan, gantungan. Kita biarin aja dah. Gua akan main sekali sewangan, dua kali sewangan di sini, guys. Gua akan adu ilmu dengan netannya ya. Udah lepas teman, bunuh diri, udah bunuh diri. Gua akan adu ilmu, adu kebal ya. Mana yang benar-benar kebal peluru. Buruan mundir, nah gitu dong. Yah, dia gak ikutin dari belakang lagi, bingung nih guys, susah nih. Dari atas dia, dari atas. Dia dari atas, dari atas. Dari atas, dari atas, dari atas, dari atas, dari atas, timbang begitu doang. Timbang begitu doang ah. Ya kan? Ngapain pakai tremor-tremoran, timbang begitu doang mah, guys. Gimana ya? Gimana ya? Bukannya mau combong. Perjuangan setengah jam untuk head. Hampir satu jam bang, iya hampir setengah jam itu guys. Benar-benar bertahan hidup ya, tinggal berdua loh. Tinggal berdua dan dia masalahnya bisa tembus tembok ngelihatnya guys. Bisa tembus dia. Judul tidak sesuai kelakuan lah, emang judulnya apa? Judulnya kan istilah kata. Istilah kata tumbal-menumbal number one begitu. Udah ganti bon aja bang, biar enak bang. Iya tadi gue sangat membutuhkan bon tuh tadi guys. Asli. Tadi tuh sangat membutuhkan bon karena apa? Karena gue nggak bisa ngahil, gue harus cari temen gue di mana untuk bisa ngahil. Mulai kalkulasi sendiri, ultra mega gemila. Tuh kan, kalian udah tahu sendiri bahwa kemenangan tadi ultra mega gemilang, hitungannya 50 kemenangan ya. Kok bisa dapat heads bang? Yang nggak tahu, yang putri, aku juga bingung. Tiba-tiba ada heads depan aku ya, aku masukin aja dong, ya kan? Kan sayang kalau tidak dimanfaatkan.
Halo Bang Ren, halo Rio. Iya, mautnya Bang. Makasih Rio. Jet heads tuh. Enggak kok, aku juga bingung tadi. Oh, headsnya ngikutin aku mulu. Tiap hari makin naik aja kemenangan ultra meganya. Kamu udah hafal itu mang? Enggak Harry, aku nggak hafal heads di mana-mana karena heads itu benar-benar randomnya luar biasa ya. Sini. Ayo. Ah. Boleh dah kalau begitu dah. Walaupun gua agak sedikit rugi ya. Buset, si tong-tong dong. Tong-tong killernya. Ternyata sama senternya, tapi punya gua ada add-onnya. Iya, lu ada add-onnya, tapi gua itu bahannya beda, Gung. Gua dari bahan apa ini? Gua yang rugi sebenarnya mah. Apanya yang rugi Bambang? Ya gue rugi dong, walaupun sama-sama kuning tapi kan bahannya beda guys. Itu bahannya berkualitas tinggi, impor dia. Gung tolongin Gung. Tolongin. Daripada nyari jangkrik ya kan, mending tolongin. Nah. Dia datang. Siang Neng Ega. Tolongin Gung dari sini Gung. Aman-aman Gung, dia pergi Gung. Kabur, kita bakar etannya guys ya. Gung mesin Gung, dia jualan ya, tong-tong ngerti. Lagi Gung. Lah. Lah. Kok telat sih dia ininya? Kesetu nama suara teriak telat loh. Kita harus pegang mesin. Oh, ghost killernya nih. Bermanfaat, guys. Agar ikut berkontribusi dalam hal kemenangan, guys. Nah, gue suka nih. Karena kemenangan itu tidak bisa diraih dengan nyari jangkrik. Harap kemenangan tidak bisa diraih dengan cara nyari jangkrik, Gung. Oh, body lotionnya mana, Gung? Body lotion apaan sih? Lah body lotion masih lu nggak tahu. Iya apaan? Siang ka siang Neng Ega. Udah pokoknya mah body lotion, masalah body lotion apa apa itu masalah belakangan. Ini mesin sudah 50%. Kita sungguh sangat bermanfaat guys kalau menyalakan mesin guys. Agar bisa keluar dari rumah Ethan dengan selamat. Apa sih itu kaget itu? Bentar lagi kita. Halo Bang. Lagi, halo Aldi. Kasih badan Bang, body lotion. Oh gitu. KTP gitu. Ada botak anjir. Gak tahu gue botak. Nama live Agung apa Bang? Live Agung, Agung Mauza. Di atas nama gua nih, yang atas kepala kan ada nama-namanya. Action. Oh gitu. Gua aja. Ada Wong kah Bang? Iya ada Wong. Kalau body protection berarti ntar gue yang ditampol dong omongannya. Nah disitulah Gung. Apakah lu seorang penolong, ya kan? Atau penumbal, disitulah menentukan. Dan kita nggak boleh Gung, nggak menolong teman.
Oh, good. Kata-kata panci body lotion. Oh gitu. Agung bisa keluar gerbang kalau nggak jumpa killernya, Bang. Ren, enter lu udah habis belum? Belum, gue. Lu entar aja dulu. Tuh kalau pengen selamat, bawa senter lagi abis ini, Gung. Baterainya hijau kalau bisa, Gung. Hijau? Gue adanya ungu, Ren. Oh, senternya ungu? Ada gue tadi, tinggal gue pakai. Senter ungu, baterai hijau. Dijamin lu selamat, Gung. Iya lo yang ditampol. Lu mesin. Gue pantau. Dia datang gue senter. Gue bakar ntar. Tahan Agung di sini, tahan. Tuber aja nih tang kalau butuh tumbal. Ngapain? Oh, dia lagi di bawah. Dia lagi di bawah ngejar teman kita tadi. Di bawah udah gua nyalain mesinnya. Match sebelumnya dia udah tumbalin 3 temennya, Bang. Emang iya. Itu bukan menumbalin. Ya, ada tumbal menumbal di sini. Kita harus saling tolong menolong, keluar berempat, tidak boleh sendirian. Lu minta sama Agung, kok gue yang kesel? Kenapa kesel? Gue kan supaya untuk keselamatan Agung, ya kan? Reka, makasih Reka. Oke, Gung, stop dulu, Gung. Stop dulu, stop mesin-mesin, trigen. Apa? Trigen, mesinnya dilepas dulu, trigen. Halo, Bang Agung, halo, Alsi. Trigen, Gung. Trigen. Berapa persen lagi mesinnya? Suara lu kecil banget kan? Bang Korea, makasih bintangnya, Bang. Hati-hati aja, Bang, kadang itu kepalanya, Bang. Bung, itu dia tuh. Ya. Oh, man. Wih, kena dong. Gokil, kena dong. Ditampol dong. Awas, Ren. Keren. Bukan, dia nge-lag nih, killer nih. Terus Bambang, kita kabur. Kabar sama Randy ya, jadi tumbal. Enggak dong, gak jadi tumbal. Kita kerja sama. Selamat, dia buta, guys. Sekali sewangan. Tuh, usah nih kalau killer nge-lag begini, guys. Sini aja, Bang, ya. Aku lagi nyari mesin. Dak dong. Jaminan menang sih. Oh, dia masih tinggal satu lagi. Niatnya baik banget, hati-hati aja jadi tumbal. Jadi tumbal siapa, guys? Enggak. Jadi tumbal. Kita keluar bareng kok nanti. Keluar berempat. Keluar berempat ini. Keluar bareng. Kalau ada headnya satu, ya berarti khusus satu orang, guys. I'm from Venezuela, halo Venezuela. Percaya aja pasti menang. Ya. Gung, posisi di mana, Gung? Di mesin dong. Oh, kelera datang. Gue yang ditampol dong. Baru gue bilang, lu di mana, Gung? Kabur aja dulu, dah. Telah kata. COD gua. Gung, senter gua habis, Gung. Gua masih penuh. Oke. Tar keselamatan gua kasih. Lah, gantungan putih dong. Bang, kagak pesen, Bang. Oke, healing. Sini gung, aman gung. Ini satu lagi. Tunggu, center, taruh. Segera. Pencet apa? Tadi lu bisa pencet R. Nah, ini center gua balikin, ini bagus, ini bahannya. Bahan apa?
Dia mendang mesin gak bisa. Soalnya mesinnya gue pegang. Kakek tumbalin bang, kakek nggak ada guys. Yo. Sinetan. Kurang lu, kurangan lu. Si botak nyamperin killernya dong. Aduh, ngetap lagi. Kurang etannya. Kabur teman, let's go. Kabur. Masih udah mau hidup. Wah, no itu. Ayo ya ampun. Oh my god. Apakah akan ada yang bertanggung jawab atas kemodaran gua? Gong, dia kesono gong. Lepas. Oh, udah mau itu. Mana ya teman? Tolong aku teman. Kabur aja. Ada kabur, nggak bener. Tinggal satu orang ini. Gua diusir ya, nama etanya Ren. Iya, udah tenang aja gong. Tinggal satu orang juga ikutan kabur dong. Satu orang teman. Ayo teman. Semangat Ren. Srot. Tidak. Gung tinggalkan Bambang Gung. Gue ditinggalin sama semuanya guys. Gak bener. Si paling kuat. Nah ajab ini mah. Timbang begitu doang. Bukan masalah timbang begitu doang guys. Temannya pada kabur semua dong. Kenapa ditinggalin? Gak ditinggalin. Tadi gue ditabok sama etannya. Keluar. Apakah lay harus dinyanyikan? Istilah kata pemanasan lagi bang. Tenang Oppo Leo, tadi kita mendapatkan kemenangan Ultra Mega Gemilang. Hitungannya 50 kemenangan. Ini baru atu modar. Jadinya apa? Baru juga 51 guys. Apa iya bang? Iya Drelia. Keren Agung bisa nembalin Dreli. Enggak, tadi tuh gak nembalin. Gue ditinggalin sama Agung dong. Tadi tuh diusir sama etannya. Orang di depan gerbang etannya. Gue mau nolongin depan gerbang. Si paling ngeles. Rambutnya kok kayak Mail bang? Kayak Mail apa kayak Dora? Awalnya nggak ada akhlak, main pagi-pagi aja. Iya semuanya. Agung ini mengikuti Panjul nih, main buka-buka gerbang. Jadi tumbal. Agung belajar banyak sama Panjul. Gue tadi udah di ujung, gue lepas ya kan. Dan di ujung tuh semua karena senter buka, semua karena senter kuning aku terkena ajab. Beli baju lah bang, masa itu doang bang. Baju apa itu. Bajunya karakternya apa baju gua? Apalagi Bambang tahu itu senter ungu pasti dipalak. Rambut Bang Rin kayak apa ya fokus game? Rambut Bambang. Ini rambut gua kayak opa Korea, guys.
tapi udah panjang nih, harus dipendekin lagi nih, harus dipotong lagi. Dih. Oh, ini Albert Wesker nih, gua langsung kena virus. Iya, langsung kena virus ya? Langsung kena virus. Dia ke siapa tuh? Ngedes dia. Kok melotot? Oh, pakai tuh bekas gua tuh. Oke, guys ya. Etasnya tidak jadi ngejar. Ajab nembalin tadi. Jadi satu botol bisa dipakai dua kali, guys. Rambut bangaran seperti Keanu. Suara apa itu ya? Tuh, suara apa sih itu? Kayak ada suara ter. Apakah kalau di tulang biru gitu suaranya? Enggak loh. Ada suara baru nih. Ada yang megang mesin. Tuh. Suara apa sih ya? Gua kasih perlontongan mesin aja, Gung. Sekali sew. Oh, di larinya udah kenceng banget lagi. Gak kena gue, selamat. Boom. Terus. Oh. Ya ampun, paletnya udah gak ada di sini. Bagaimana nih? Cet. Gua digembok. Tidak, palet. Brem. Mana sih dia? Wah! Oh, kaget gua, mau di atas dong. Bur. Gua harus segera lompat sini. Crossout. Wih, hancur. Palet mana lagi? Palet siapa yang ngabisin? Wah, di. Lari gua dep nih. Oh, gua ini si expose. Aduh. You disappoint me. Is that the best you? Untung gua enggak bisa dimori. I'll see you dead. I'll see you dead, katanya, guys. Gua kena expose, Pak. Tapi untungnya gua lagi cedera sih tadi sih. Itu bosnya ada Wong. Gue dijagain sama killernya. Palet maksudnya apa, bang? Tadi yang gue jatuh-jatuhin itu namanya palet ya. Gunanya untuk ngeblok jalan killer aja. Kudanya gak kepake kalau di map ini. Iya, kalau di map ini kudanya gak kepake emang.
Oke, nice. Tenang teman. Berarti gak kena. Srot. Lah kok gua healing? Aduh gua ketahuan nih. Kan expose lagi gua. Oh lu rasain lu. Kabur yang jauh gung. Ini larinya jadi saya pelan lo guys kalau. Kalau kita udah merah-merah gini. Oh, enggak kena. Wah, enggak kena. Oh, enggak kena. Mana sih baik semprot baik gua nih? Kejar gua, masih kejar gua dong. Aduh, 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 aduh. Ya, oke. Siapa yang dikejar? Oh. Siapa bang? Sekali-kali halo Hamid. Palet. Srosot tuh. Boom. Enggak kena. Ya ampun paletnya di mana lagi teman? Dibuntu dong. Wah, gua digebuk. Ya ampun. Bambang digantung ya, Bambang digantung. Nyangkut lu, nyangkut lu, nyangkut lu. Bang, sekali-kali abang apa ke bajunya ada wong. Healing dulu di tulang biru, Gung. Oh, enggak ada tulang biru. Kabur. Waduh bahaya lari gua agak lambat nih. Udah banyak ini nih. Udah banyak lintah di badan gua nih, gua harus vaksin lagi sekali lagi ya. Rebecca belum pernah kena gantung si Rebecca. Masih nggak kagak ada hidup-hidupnya gua lihat ini. Sabar, sabar. Killer baju merah jangan sampai lepas. Kena banting dong dia. Si Rebecca ngapain ya? Sini gue ngiling gue. Nama gamenya game kabur. Bang dia masih nonton live kamu nggak bang? Siapa Rian? Gung kabur gung kabur gung. Kabur ke tempat yang enak-enak.
Ini Rebecca ngapain, guys? Tolongin temen gua, gua semua yang nolongin. Link gua dulu dong, dikit lagi. Perk yang paling kanan buat apa, Bang? Itu kalau kita digantung, kita akan mendapatkan sedikit kekebalan. Posisi di mana, Gung? Di gerbang. Oh, di situ. Oke, oke. Kabur, 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 kabur yang jauh, kabur. Gua yang di Uber, oh enggak, dia masih nyari Agung. Rebecca, where are you? Oh, gede, oh, pop, dia nggak ngejar lu, dia nggak ngejar lu. Ini detak jantungnya jauh juga ini killer. Terus ya temannya satu orang kayaknya ngumpet di ini aja kerjanya, guys. Wah, buset, kok hancur? Oh my god! Ya ampun, Sir Beka ngapain ya? Asli yang ngapa-ngapain loh. Gung, posisi di mana, Gung? Ini udah ada satu orang, nggak tahu mau ngapain nih. Gue nggak ketahuan dong. Ini ada satu orang temannya nggak tahu ngapain nih. Ntar kalau lu mati tonton satunya, Gung. Ya, gua digantung dong. Aduh, ada satu mesin lagi. Red, center dulu gua bawa Red. Coba satunya lihat dah. Gua tuh gimana, Gung? Satunya lagi ngapain, Gung? Hah? Gak bisa lihat teman yang lain. Satu lagi lagi ngapain? Gak kelihatan, gak bisa dilihat. Lah kok gak bisa dilihat? Gak tahu. Lu geser-geser aja. Loh, udah ada head. Loh, udah ada head. Wah, ini Rebecca-nya nggak tahu ini loh apa. Udah mati apa kaget dia belum? Tiba-tiba dia udah mati sih. Aneh banget, Rebecca-nya udah nggak ada. AFK tuh, kalau dia AFK, guys, heads itu nggak akan muncul karena heads muncul kalau tinggal satu orang. Heads muncul kalau tinggal satu orang, dia baru muncul.
Kok DC loh, tapi kalau DC kok nggak ada ininya DC, ya? Satu. DC kok nggak ada pemberitahuannya ya? Dia DC tapi nggak ada pemberitahuannya loh. Pantesan kata gue kok dia nggak ngapa-ngapain. Buk itu bang. Ya, tapi nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan, nggak ada pemberitahuannya kata gue. Rebecca kok nggak ngapa-ngapain ya? Kok dia tidak ngapa-ngapain? Gua lihat-lihat. Gagal warisan bang, efek virus nemesis apa bang? Efek virus nemesis kita jadi batuk-batuk. Lalu yang kedua, membuat cambuknya makin panjang. Lalu yang ketiga, tanpa virus, dia butuh 3 kali cambukan bikin kita kenok. Tapi kalau udah kena virus berarti cuma 2 kali cambukan untuk bikin kita kenok. Ngebuk bikin gagal lolos deh. Iya kalau gue tahu dia DC guys, gue udah siap-siap nyari pintu bawah tanah dong pastinya kan. Orang istilah kata, jikalau Rebecca masih ada itu bisa guys. Dia diem aja, pantesan dari tadi ya kan. Lost trick ya bang? Enggak. Tadi game pertama aku menang dengan gemilang, super ultra mega gemilang. Itu sampai setengah jam loh tadi yang pertama ya. Dan benar-benar epic. Pas lawan mayor yang bisa tembus tembok. Pasti Gilara juga bingung kenapa heads muncul. Iya. Lah kok ada heads di sini, gua tutup aja dah. Coba heads dekat gua itu pasti gua yang keluar duluan, guys. Bang, drink. Drink what, my friend? Ayo drink white water, air putih. Ayo drink white water and then with. Oh my god, the killer is here. I must protect my friend. Oh my god. Ayo tidak bisa lewat, you know, because the killer alangin me. The killer alang-alangin me, my friend. Alright, I will help my friend and heal. Come, my friend, I heal you. White water and white rice, air putih dan nasi putih.
Vivor Kaporit apa bang? Gak ada kok Vivor Kaporit ya. Adanya Perkaporit. Gua nama lampar batu Perkaporit aku. Iya Gung, cuma lontongin dulu Gung yang lagi digantung Gung. Bentar lagi nyala, 90% gua. Nanti malam live gak bang? Nanti malam insya Allah live guys. Tapi live yang nggak tahu live apa kita lihat aja ya guys ya. Di sini kepake nih kuda nilnya nih. Iya ya. Kudanya harusnya diganti kuda nil dong biar lebih berat. Tolongin siapa gue? Teman, ini teman. Hey, hey, my friend. Hey, come. Hey, my friend. Come on. Barter with me, my friend. Hey, hey. Come on. Come on, my friend. Wah, siap-siap kena ajab lu teman ya. Ajab, welcome to you. Gung, kok jongkok-jongkok aja, Gung? Perlontongannya dikasih dulu. Itu daya dimulai. Oke, cakep. Kasih perlontongan yang enak-enak, Gung. Nah. Auto ditumbalin. Gung, srot di sini mesin Gung. Mana-mana. Oh iya. Buset, udah masih mana-mana Gung. 2 cm dari muka Gung. Iya, nggak mau Bambang. Iya, siapa yang parang siapa yang tidak mau barter center ya. Siap-siap akan mendapatkan azabnya secara natural. Bukan gue tumbalin, tapi ajab akan datang sendiri, lihat tuh. Digantung kan? Digantung dia kan? Lanjut Gung, lanjut Gung. Dia jauh. Jauh masih jauh. Kelihatan gua. Boom, teman, aku datang akan menolong kamu. Walaupun aku ditolak barteran, tapi pertolongan aku tetap datang kepada siapapun. Kepada yang menerima barteran dan juga yang menolak barteran. The killer come to me. My friend aku nyangkut. Brem. Bentar dulu teman, aku di Uber teman. Sabar teman, tunggu sampai darahnya habis baru Agung tolongin. Sabar teman sampai mati. Gung, lu di Uber, Gung? Iya, emang diincer gua. Lu bukan diincer, lu nyamperin etannya itu. Tenang, Gung. Emangnya lu bawa apa, Gung, warisannya, Gung? Di sini nyangkut loh, guys. Di sini nyangkut tuh. Di sini nggak nyangkut, di sini nyangkut. Kalau kita lari begini seret tuh nyangkut. Bukan diledakin Gung, tapi gantungan kunci kalau nggak apa-apa. Oh. Lu nggak bawa apa-apa Gung? Kenapa nggak bawa apa-apa Gung? Nggak bawa apa-apa gua, habis. Kenapa iya? Apakah takut diajak barter? Habis nanti bareng-bareng gua. Oh habis. Gua
nggak nemu-nemu lagi ya, rotep ya. Untuk apa? Jangan, gue takutnya keluar peti mento. Oh, inner healing. Nolong temen atau nolong senternya, bang? Ya enggak lah, nolong temen. Kalau senternya juga ajab datang. Azab datang, teman. Apa suruh? Tidak mau barter, ya kan? Apa suruh? Tidak mau barter, teman. Kamu lebih sayang, kamu lebih sayang senter sih daripada sayang nyawa. Ya. Lebih sayang senter daripada sayang nyawa. Lo gue coba gue cek dulu dah. Apa sih sebenarnya yang dibawa? Ya lumayan lah. Gua, ya aduh, orang modar dong. Aduh, tinggal gue sama Agung nih di sini nih. Ya dua orang yang kena azab. Dua orang yang kena azab, guys. Gung, coba periksa warisannya, Gung. Ya, Gung di Uber kah? Gimana ini? Udah mesin aja dah, Gung. Azab datang kok lu yang nyamperin, bang. Bukan begitu. Jadi temennya kan gua ajak barter, tapi nggak mau, guys. Sedangkan siapa yang nggak mau barter sama gua, siap-siap kemodaran akan menimpa dia. Bukan karena gua yang tumbalin ya. Dia akan dapat kemodaran sendiri dah, pokoknya dah. Pokoknya akan tersetting dah, dia tiba-tiba modar aja gitu kan. Lu nggak diangkat, Gung? Nggak diangkat gua. Kok itu ya? Apa? Apanya? Live stream gua buram-buram hijau. Gimana, Gung? Udah penuh belum, Gung? Belum. Kok lama bener nggak penuh-penuh, Gung? Nggak penuh-penuh. Gue nanya udah penuh belum? Aku kok nggak ada gambarnya? Iya. Apa ya? Lebih kayak penuh penyalahgunaan tumbal nggak sih, bang? Gue nggak numbalin, guys. Dia akan tertumbal dengan sendirinya. Kan gue udah bilang dari awal, dia akan mendapatkan akibatnya bukan dengan cara gue tumbalin, tapi itu terjadi secara natural ya. Gung mesin, Gung. Healer di mana sih, dari tadi gue deg-degan mulu. Udah hukum alamnya, bang.
lah inilah. Terakhir dah ini. Oh, tenan. Tahan, Gung. Tahan, Gung. Udah inilah. Gung, tahan, Gung. Gua tahan nih. Tahan dulu, Gung. Tahan dulu, Gung. Tahan, Gung. Laping Agung, dia datang dong. Aduh. Laping Agung error, Bang. Error kenapa? Lu enggak error kan ya, aman ya? Apanya error? Aduh, mah kena gua. Ente kadang-kadang ente. Penumbalan digunakan untuk kepentingan pribadi. Loh, killer nyariin gua loh. Oh, di sini dia. Lihat gua keluar dulu ya. Iya. Malam lanjut DPD lagi aja, Bang. Random kena azab lo, kena kurma. Tuh, gua kena kurma apa lagi, guys? Kalau yang namanya kena kurma, pasti ada kesalahannya sehingga dia mendapatkan kurma. Sedangkan kesalahan gua apa? Gitu kan? Nembalin random. Enggak, random mati sendiri. Rong gua jauh-jauh dari random. Ini dia nih orangnya nih. Cuma dapat 9.000 dong. Dia cuma dapat 9.000. Salam dari Taluk Kuantan, Bang. Apanya yang error? Hah? OBS-nya. Gua coba konekin lagi, lancar nih. Emang ntar lah, lanjut lah. Gua salat asar dulu, Ren. Jangan percaya tan bayarannya, guys ya. Zax, terima kasih bintangnya, Zax. Mabar bareng Panjul, Bang. Ada di lobby gak? Dari Jember, Mas Bro. Halo Jember. Ya itu, Bang, kena kurma karena menggunakan fasilitas tumbal untuk kepentingan pribadi. Masalahnya yang numbalin siapa, guys? Gue udah bilang, kalau gak mau barter, kamu siap-siap dah mendapatkan ajabnya dah. Gue cuma bilang begitu. Buktinya gue gak ngapa-ngapain dari tadi. Dia gak gue apa-apain. Dia gak gue apa-apain, guys. Mati sendiri. Light. We change with. Alright, this is good. You know? Omongan Bang Ren mantap, bener-bener mati kena ajab.
Pokoknya siap-siap dah, ya kan? Kalau nggak mau barter dah, hati-hati dah. Pokoknya kalau nggak mau barter, hati-hati. Ntar gamenya akan memprogram sendiri ya dengan gimana caranya itu yang nggak mau barter modar. Gamenya akan memprogram dengan sendirinya. Guanya emang enggak, gua mah di pojokan, guys, diem aja. Gua mah diem aja di pojokan, tidak perlu bekerja, tidak perlu numbalin. Biar gamenya sendiri aja ya, yang bekerja untuk menumbalkan. Masa sih iya? Oh, tenan. Oh, tenan. Udah mirip senyumannya Gus Samsudin belum? Oh, tenan. Yus, makasih bintangnya, Yus. Leon bang eksperimen bom di depan muka teman. Ada yang bawa kue dan ini pastinya gua. Oh, tenan. Kurang imut bang. Kue untuk apa bang? Kue untuk menyenangkan teman-teman. Ih, bajunya bagus loh. Menyala cahayanya, guys. Ya. Tuh lihat tuh. Cahayanya tuh. Tuh. Ya kan? Cahayanya ser. Keren juga ini bajunya. Ibarat ini bajunya. Killer tetelan dong, baru ketemu lagi gue sama killer tetelan. This is a new killer, guys. This is a new killer. Panjul di Uber dong. Ini benar-benar asik nih kalau begini nih. Dan ntar gua akan gua gunakan ini untuk enak-enak nih. Ih, kamu megang senter apa, teman? Aduh, sayang banget aku bawa senter emas. Sayang banget gua bawa senter emas dong. Gua bawa senter emas jadi nggak bisa barter. Harusnya gua bawa medkit. Medkit coklat untuk ngajak barter temen. Gambar kuda buat apa bang? Kuda kalau kita diangkat sama killernya nanti killernya merasa, ih, gua ngangkat orang ngapa ngangkat kuda sih, ini kok berat banget gitu, guys. Makasih 30 starnya. Ini gua ngangkat orang ngapa ngangkat kuda sih, kok berat banget begitu, guys. Dan itu benar ya. Emas sama ungu bagusan mana bang? Bagusan emas. Barter bawahnya yang jelek, minta yang bagus. Pangren ya emang. Lo Rizky, enter gua emang kelihatannya jelek ya. Cuma bahannya berbeda. Bahan pembuatannya dan juga jahitannya itu lebih rapi.
perompakan itu sering ada yang mau. Gue bawa senter kuning gitu, kerama ungu mau, karena senter gue bukan kuning, bukan sembarang kuning, ya kan. Bahannya beda, jahitannya rapi. Makasih, thank you for the star. Boom. Senter dijahit, bang. Senter juga dijahit, guys. Kan gagangnya itu kan ada bahan-bahannya gagangnya. Ada yang bahannya kulit, bahannya kalep, ya kan. Gagangnya itu ibarat ini, guys. Stang motor, motor yang dingeng-ngeng itu kan ada bahannya. Ada bahannya kulit, ada bahannya karet. Pegangan senter pun sama, ya. Makanya biasanya yang jarang-jarang pakai senter, yang baru-baru pakai senter, itu nyenternya bukan ke mata, tapi ke udel sama ke ini. Kalau nggak ke udel, kalau nggak ke itu, ya, langit. Bur 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 bur. Kelora tetelan, bang, ya, kelora tetelan, ya. Tetelan dan tetelin. Wah, very very sakit nih. Dia keluar dari lemari loh. Lemari situ, eh. Lah, lemari sini dong. Bang Ren dari kulit buaya. Ya, aku bukan dari kulit buaya, tapi kulit Pak Ayah. Ini gelap banget, gue gak bisa ngeliat. Teman-teman gue pada kemana sih? Gue kan butuh healing-healingan. Kata kagak ada yang perhatian apa sama gue nih? Pada kemana ini, teman? Ih, pada kemana ini? Kok gelap banget? Kekuatan baru, bang. Ini termasuk baru. Tapi yang paling baru ada Albert Wesker paling baru. Gelap kok nggak dipakai senternya, nggak bisa. Ini senter bukan matahari, ya. Jadi segel, nggak, dia nggak akan bisa menerangi, percuma, guys. Ini senter bukan matahari. Kalau senter matahari ada lagi. Waktu itu pernah nemu senter matahari. Yang punya cheater senter matahari, gue pernah nyobain, guys. Game apa, bang? Game Dead by Daylight. Itu killer tetelan ya, bang. Iya, Wahyu Farms. Ini the killer of tetelan. Albert Wesker ternyata ada di film Resident Evil 2022, film baru. Emang kapan yang keluarnya, Bobby? Keluarnya kapan, Bobby? Gue pengen cobain nonton. Telan ayam apa sapi ya, bang? Kalau gelap, killer gelap juga nggak, bang? Gelap, guys. Cuma dia lebih gampang ngelihat kitanya, ngelihat auranya gampang dia.
Aduh, nyangkut. Telan dicincang terus ditambah kentang. Aduh, aku mati, teman. Where is the basement? H2O kenok mulu lu, H2O. Oh, ini mesin tadi terprogres loh. Dia keluar dari mesin gua dong. Dia keluar dari mesin gua, guys. Ini sangat-sangat berbahaya. Gua harus dalam melakukan lompatan. Brom. Brom 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 brom. This is very very dark. Dark joke ini. Very very dark joke. Gua dihabis-habisin waktu udah mulai terang. Pandangan gua udah mulai enak ya. Waduh, man, ini palet harus segera gua jatuhkan, guys. Karena dia makin dekat. Wah, nyangkut. Buset, nyangkut tuh. This is very very horror. I must run from here. Sebentar. Cek tes. Ada senter ungu, guys. Lumayan lah. Senter lu diincar panjul, bang. Hati-hati, bang. Agak ini bakalan modar semua, guys. Modar semua, fix. Lihat panjul yang sakit, gua yang kabur, dia coba. Kata lu emas lebih bagus, tapi kalau milih ungu, bang, ya karena dia bolhamnya lebih bagus, guys, warna merah. Bolhamnya lebih bagus warna merah. Bur.
Ya, gua ketahuan dong. Tidak. Oh my god. Siap siap off the record. Boom, gagal. Wah, pada modar. Iya, kan gue bilangin, guys. Hati-hati bang, center lu diincer panjil. Bukan diincer, ini pada modar semua. Karena tadi masih 2 mesin lagi dan temennya 2 orang udah mati ya. 2 orang udah mati dan sisa 2 mesin lagi. Kalau sisa 1 mesin lagi mungkin masih bisa. Kalau 2 mesin lagi nggak bisa, guys. Panjul nggak ada suaranya bang, Panjul kagak masuk DC. Agung kemana bang? Agung tadi love-nya error. Muka Bang Rin berubah saat melihat senter ungu. Agak guys, cuma tadi gue lagi bimbang ya. Gue tadi bimbang soalnya apa? Soalnya gue megang senter emas. Senter emas sama ungu kan sama-sama bagus. Coba gue tadi bawanya senter kuning, guys. Kalau gue bawanya senter kuning itu bakalan ini ya, bakalan seneng banget itu. Tapi kan modar. Dari Sulawesi hadir, halo Sulawesi. Jekantik, terima kasih bintangnya Jekantik Miji Johor. Senter emas berapa second bang? Senter emas. Yah, senter emas hilang dong. Senter ungu 8 second. Senter kuning 8 second. Bro, what's the name of the game? The game no have name. You know? Because this game kalau rame lanjut part 2. Senter emas dapetnya di mana bang? Senter emas bisa didapetin setahun sekali, guys. Itu center-center event. Senter emas itu center event.
Nanti malam main game Pasmo lagi, Bang. Pasmo. Oh iya, waktu itu sih gue udah ajak Burhan. Burhan, ayo main Pasmo lagi. Karena butuh orang yang mengerti, satu orang seenggaknya mengerti, guys, main Pasmonya. Gue tidak mau. Osniman Dias nih. Yang namanya Osniman Dias ini kayaknya penonton gue ini namanya nih. Apa penonton apa temen ya, soalnya namanya nggak asing. Kayak pernah baca di komen. Kalau kagak, kuntik dong. Kuntik. Bisa temennya di Uber. Bang, Discord-nya nyalain. Kalau telat-telat dikit enggak apa-apa. Tenang, gue pantau. Serosot! Tuh, lompat sini. Kabur, teman. Ya, dia main kabur-kabur aja, ya. Sabar dulu, sabar, santai, slow. Kena dia. Oh. Bisa gak ya? Aduh, sedikit lagi dong. Sedikit lagi. Ini center bukan center ungu sih, dia center kuning. Kalau center kuning agak lama dia menyerap ke matanya, agak lama. Ketahuan dong gue dong. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sore, Bang Ren. Sore, Ozan. Lebih ke udara kayaknya. Udara. Kalau debu juga udara. Kalau debu gue bukan orang kaya sih, jadi nggak bakalan. Makanan juga enggak, gue nggak pernah alergi udang gue. Udara. Kalau udaranya entah itu terlalu dingin atau kotor, sih langsung badan gue bentol. Hari mau kosong, gila gak apa-apa lah, gue lagi males komen guys, setelah kita fair ya, gue gak mau komen. Boom. Gua dipitnah terus. Crossout. Crossout. Brem. Difitnah terus. Kenapa diaduin terus, guys? Orang kaya.
Lah, senter gue jatuh. Buka ada healer di atas. Mana sebenarnya lemak gua, guys? Lemak banget beneran. Nah, dia minta bantuan itu. Pada tukang ngadu dah, iya pada tukang ngadu, guys. Itu Jul, pada tukang ngadu. Udah gue terserah lu mau gue apa lah Rena, terserah gue gak lagi ya sempet komen Ren. Gelemuk banget gue. Banget bang ya, iya. Cuma ya udah senang aja lu, kita aja kelelahan. Gua di prank dong. Srot. Ngadu apa, Bang? Ngadu ayam. Ngadu ayam, ngadu ayam. Lu mau ngeprank gua li ya? Lu mau ngeprank gua lu. Waduh. Kali ini baru dia beneran. Di sini sekarang ada jalan lah. Lah belum tuh dong jalannya dong. Apa Bambang pakai diajukan ke Panju lu, iya. Lah kenapa tulang nyala di Solo semua sih? Gimana kabarnya? Kabar baik. Ya mau gimana sih? Gue lemas, gue nggak ada tenaga. Jadi insyaallah ntar malu kalau udah rekam. Ini map baru ke Puyang, lihat jalannya Bang. Ini bukan baru guys, ini lama. Cuma udah dibenerin. Bukan dibenerin, udah dirusakin. Emang boleh dengar bunyi head sebelum heads open? Ya. Oh, kalau heads belum open nggak ada suaranya. Makasih Nasrul. Ini setan ini apa malah? Coba kerjaan yang lagi pulang. Hahaha, dia mau ngeprank gue lagi dong. Waduh, gue ketahuan lagi di tempat yang sama dia mau ngeprank gue. Gue diem-diem bae Bang, iya ah. Udah diadu-aduin gak asik ah.
Jumari, makasih Jumari. Brem 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 brem. Firzi, makasih bintangnya Firzi. Sama Lev Panjul apa Bang Tuy Ip Gaming. Kayaknya penonton loh, gue pernah pernah lihat namanya. Center gue di mana ya? Main dulu aja deh. Tadi center gue di mana ya? Widodo, makasih bintangnya Widodo. Gilara belajar dari Bambang suka prank survivor. Oh, lolos temannya, lolos. Iya dia. Jangan. Jangan. Center lu di tempat lu on prank, Bang. Eh, gak kena. Franklin Demeskis kurang ajar. Tadi gua kena di mana ya? Aduh. Oh iya, di sini dong. Tanjangan Tan, gua hanya ingin menarik kembali hak buatan. Ini punya gua. Kalau gua ke gerbang, barang gua hilang dong. Ya percuma gua ambil. Dadah. Dairis, makasih Dairis. Oke Jul, gue udahan dulu Jul. Oh udah 3 jam lu ya? 2 jam gue sekarang live kalau siang. Oke. Oke. Aduh. Udah dulu teman-teman. Astaga Bambang, senter kuning aja diperjuangkan. Katanya gatel tangannya, tapi kan sayang Samliu. Udah dulu ya guys ya. Terima kasih semuanya yang sudah mampir, sudah join. Sampai bertemu di live stream selanjutnya. Bye bye.